Assalamualaikum semua. Semoga korang yang tengok video saya ni sentiasa dalam keadaan sihat dan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mula-mula kita perlukan pisau. Sekejap, terlupa pula. Dalam video ni kita nak tunjuk cara-cara buat pokok viral, pokok monstera. Okey, jom start balik. Kita pegang pisau and then gunting. Tambahan, kita perlukan plier dan masking tape. Lupa nak record. Okey, next kita perlukan pembalut hijau. Aluminium foil untuk balut kita punya span. Ini lidi sate saiz besar, dia panjang daripada yang biasa tu. Dekat Eco Shop ada dua pilihan, satu yang memang untuk lidi sate tu and then satu lagi yang macam ni, dia panjang. Next, kita perlukan pasu. Sebenarnya macam first time tengok pasu yang macam ni dekat Eco Shop. Sebelum ni macam nampak pasu biasa je. Yang ni design dia cantik sangat and colour dia pun kita suka, warna pink. Okay, gabus ni kita tak beli dekat kedai Eco Shop, tapi dekat Eco Shop ada jual. Kalau tak silap satu ni RM2.10. Sabut ni option tau. Kalau tak ada boleh ganti dengan rumput, ada jual dekat Eco Shop. Okay, next, barang utama kita, daun pokok monstera. Di sini kita ambil 6 batang, tapi kita tak perasan sebenarnya terambil satu yang besar. Kita ingatkan ada satu saiz je, rupanya ada dua saiz. So korang kalau nak pilih boleh ambil campur-campur lah. Nanti dia nampak cantik sikit. Okey, mula-mula kita balut dulu gabus tadi dengan aluminium foil. Kita guna aluminium foil ni untuk elak habuk gabus tu jatuh dekat dalam pasu. So kalau korang tak ada, boleh guna apa-apalah pembalut yang boleh guna selain aluminium foil. Kita balut-balut macam ni. Okey, dah siap. Okay, next step, kita kena letak gabus yang dah balut tadi kat dalam pasu ni. Oh, lupa nak cakap, tadi sebelum kita potong gabus ni, kita ukur dulu ikut kebesaran pasu ni. Okay, bila jadi macam ni kan, dia macam tak muat kan. Kita kepit-kempiskan dulu bahagian tu, kepicit-picit. Sebabkan gabus ni dia lembut, senang nak hancur. So, kita pecik-pecik macam tu ikut bentuk pasu ni dekat setiap penjuru. So, sikit-sikit tu boleh masuk macam ni. Okey, macam ni lah kejadiannya. Okey, next. Kita potong dulu label-label yang dekat daun ni. Untuk pokok monstera ni, kita akan buat dia dalam susunan yang bertingkat-tingkat. So, kegunaan batang lidi ni untuk memanjangkan batang pokok yang tak berapa panjang. Satu paket ni RM2.10. Dalam dia ada 70 batang. Sebenarnya lidi ni dia tak berapa tebal macam lidi-lidi untuk kubahan pokok yang sebenarnya. Untuk pokok ni kalau kita guna satu batang macam ni macam tak berapa nak kukuh. So, kita kena guna dua batang untuk bagi dia kuat. Okay,
sebelum kita mengubah, kita kena susun tingkat-tingkat macam ni. So nanti kita tahulah mana satu yang perlu pendek, mana satu yang perlu panjang. Okay, untuk susunan daun yang paling rendah, kita tak perlu letak lidi. Daun yang paling tinggi je kita sambung dengan lidi. Sini kita ada 3 batang daun yang perlu disambung. Untuk daun yang paling rendah, kita boleh terus balut dengan pembalut hijau ni. Step yang seterusnya, kita nak sambung lidi dengan batang daun masterani untuk bagi dia panjang. Ambil 2 batang lidi dan ukur kepanjangan mana yang kita nak. Ada cara yang lagi mudah, korang boleh balut dulu 2 batang lidi ni dengan masking tape and then baru balut dengan batang pokok masterani. Okey, tujuan kita guna masking tape sebab kalau kita guna selotip biasa, nanti pembalut hijau tu tak lekat. Kita buat ni, kita tak terfikir nak balut dulu lidi tu, so dia macam susah sikit lah kita nak lekatkan dengan batang daun masterani tu kan. So kita nasihatkan korang balut dulu batang lidi tu dengan masking tape and then baru balut dengan batang pokok masterani. Kalau korang perasan, kita guna lidi tu yang bahagian tajam tu yang dekat atas kan, sebab kita tak nak nampak bertakuk dekat bahagian batang masterani tu nanti. Korang kena balut masking tape ni sampai hujung batang tau untuk bagi dia tutup. Okey, lepas tu boleh balut dengan pembalut hijau ni. Inilah hasilnya lepas kita balut dengan pembalut hijau tadi. Okay, next, kita kena cucuk setiap daun dekat gabus yang kita dah balut tadi. Okay, mula-mula kita kena cucuk batang yang paling tinggi and then kedua tinggi. Next, ketiga tinggi. Okey, untuk dapat kubahan pokok yang cantik, kita kena susun dia bertingkat-tingkat sampailah susunan yang paling rendah. Okey, untuk daun yang paling besar tadi, kita susun dia pada bahagian paling atas. Thank you.
Daun yang paling rendah kita kena potong dia supaya dapat batang yang pendek lah. Untuk perubahan pokok monstera ni kita guna 6 batang je, so kos dia tak sampai RM20. Ok, last kita tambah sabut dekat bahagian atas untuk tutup gabus tu. Pokok monstera kita dah siap. Itu saja untuk video kali ini. Selamat mencuba. Kalau korang suka video macam ni, boleh tekan like, comment and subscribe. Bye.